Lagi yang mau di copy Pak? Udah, itu aja. Waduh, ini keren banget nih. Oke. Keren. Hah? Keren. Makasih ya, Pak. Makasih ya. Ini bagus nih. Warnanya bagus. Iya. Ini kita dokumentasikan, Bu. Video, Bu. Izin, Bu. Oh, iya. Nah. Iya. Coba. Iya. Perdana soalnya. Oke, mantap. Keren banget nih hotelnya. Ini hotelnya keren banget, jadi kita cek dulu. Wah, ini harus. Ini pakaian adatnya ya? Iya, tolaki. Ada tolaki ya, iya. Ini ya? Oh, keren nih pakaian adat tolaki. Ya. Sebenarnya awalnya nih Pak, nama hotelnya bukan Kuba 9, Istana Tolaki. Istana Tolaki ya. Tapi tiba-tiba berubah jadi Kuba 9. Kenapa tuh Kuba 9? Mungkin terlalu suku sekali kalau Tolaki. Oh. Karena kan di Kendari banyak suku, bukan cuma Tolaki doang. Iya. Ada Buna, Buton. Jadi ada jual gini kayunya ya. Kayu yang sebelum dipasang. Ini kan kayu ini. Kayu. Iya kan dipasang gitu. Iya, dipasang. Iya. Keren banget deh. Jadi sekarang saya mau review juga nih, hotelnya bagus banget nih, teman-teman. Keren. Detail banget. Jadi nge-review hotel aku. Mumpung belum ada peserta, kita nge-review hotel dulu nih. Keren banget nih ya. Jadi teman-teman, kita lihat secara detail ini ukiran. Jadi ini kayu jati semua ya, kayu jati yang warnanya juga keren banget. Sip. Wah, ini adalah hotel ya, hotel yang baru bangun. Di luarnya juga belum selesai. Di luarnya belum selesai ya. Jadi apa namanya, tapi ternyata di dalamnya keren banget. Kalau teman-teman lihat dari luarnya, itu belum jadi hotel, jadi pintunya aja masih dicor ya, pintu gerbangnya. Wah, tapi di dalamnya keren banget nih. Bisa teman-teman lihat ya di sini nih, arsitek di ini nih jati semua ya, pinggirnya jati semua, keren banget ya ukirannya, cantik banget. Terus ini kaligrafi semua ya, yang kerennya ini karena di daerah sini mayoritas muslim semua, jadi ya kaligrafi semua tuh di atas itu tuh, liatin tuh kaligrafi semua kental di sini. Itu teman-teman, itu ada doa para nabi ya. Ini itu lihat tuh ada doa para nabi banyak banget di sini. Jadi mantap. Tuh banyak doa-doa tuh, doa para nabi tuh di atas ini. Ya. Doa para nabi. Ini hotelnya Kuba 9 ya. Hotel Kuba 9.
Tuh, teman-teman lihat aja, bisa dilihat di sini nih. Ini jati semua. Keren banget. Ditambah lagi dengan adanya ornamen lampu-lampu yang membuat dia lebih elegan, lebih hidup. Tentunya bikin apa ya? Orang di sini, yang sini pastinya sukanya foto-foto. Kayak saya ngevlog di sini ya, detail. Ini dia hotelnya. Jadi ini hotel aku promosiin deh. Oke.